yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta di dunia ini ada pasangannya. Baik manusia, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dia ada pasangan dia. Sebab itu tak boleh kita ambil suatu apa dipanggil ya. Dipanggil sebagai apa dia dipanggil sebagai ulil ibrah. Ulil ibrah ni maknanya dia bernafsu dengan pasangan sejenis. Itu tak boleh. Sebab memang dah kejadian manusia tu dia bernafsu dengan pasangan dia. Tak boleh dengan kaum sejenis. Kalau berlaku juga, maka itulah kaum Nabi Allah Lut yang telah dimusnahkan. Itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu disebut wa min ayatihi. Mumin ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja. Kan dalam surah Ar-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, maka kami, kata Allah, ciptakan ya manusia itu azwaja, di kalangan mereka, maksud di kalangan manusia, azwaja berpasang-pasangan, ada lelaki dan perempuan. Tiba-tiba dia nak jadi orang perempuan sedangkan dia adalah lelaki, kan pelik jadinya. Dan jadi isu lah perkara ini. Memang sudah ada ya suatu nas daripada hadis yang sahih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyatakan apa dia, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal, atau kama qaraha Bukhari. Hadis sahih. Nabi kata apa dia, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi melaknat al-mutasyabbihin. Al-mutasyabbihin daripada musyabbih, maknanya yang kita kata musyubah tu samar ya. Jadi disebut tasyabbuh ni menyerupai, mutasyabbihin minar rijal, dia ni mutasyabbihin orang lelaki tetapi dia tasyabbuh, dia menyerupai wanita. Ini dilaknat oleh Nabi. Nabi sebut sendiri dalam hadis sahih, Nabi kata dilaknat. Dia lelaki tapi dia menyerupai ataupun dia menyamar, dia lebih cenderung kepada wanita. Ulama membahaskan, kata Imam Nawawi, sesungguhnya yang disebut dia itu jelas adalah lelaki, kata Imam Nawawi. Tetapi dia dengan sengaja dan dalam keadaan dia sendiri yang buat-buat menjadi seorang wanita. Sedangkan lelaki, memang lelaki, kemaluan lelaki, kad pengenalan lelaki, sijil lahir di Jabatan Pendaftaran Negara lelaki, Muhammad nama dia. Saya tak sebut sajak tu, ibu-ibu yang sebut tu. Nama jelas Muhammad. Nama kad pengenalan, nama suat badan memang Muhammad. Jelas lelaki, bin lagi. Jadi maknanya memang lelaki. Kalau khunsa dia tak jadi macam tu, tapi sebab itu mak bapak dia lebih tahu. Mak bapak lebih arif. Anak dia sebenarnya lelaki ke ataupun perempuan ataupun pondan lah disebut khunsa yang sebenarnya. Sebab dia ada dua, kata ulama. Ada yang dia ni maupun dia lelaki tetapi sifat semula jadi dia lembut. Dia bukan yang jadian ni, dia bukan jenis buat-buat. Dia memang jenis lembut. Contohlah kita ambil katalah ya macam apa dia Ja'far, kita kata. Dia lelaki kan. Tapi dia bukan buat-buat dengan suara dia, kemudian dengan lenggok tangan gitu ha kan, lepas tu dengan penampilan dia itu semula jadi. Tapi dia tidak berpakaian pula pakaian wanita dah, itu cara dia memanglah semula jadi. Macam tu juga Cik Wan sikit kot, ada sikit-sikit lah, nak kata bukanlah sangat tapi adalah cara cakap itu memang semula, memang dia punya semula jadi. Macam saya nampak saudara arwah meninggal dah, nama dia apa dia Adnan, panggil Pakcik Nan, Tok Nan kan. Dia memang semula jadi, dia lelaki sungguh, tak kahwin pun, sehingga meninggal tak kahwin. Memang dia punya semula jadi. Dia menjahit, masak yang pandai. Cheh lah kita kata kan. Cheh apa dia, Institut Kemahiran Mara dulu di Lumut pun semua. Dia memang semula jadi. Dia suka masak, menjahit. Itu dia punya kepakaran dia. Memang lembut, cakap pun lembut. Dia punya, la ilaha illallah. Tapi lelaki yang tu kata ulama, itu semula jadi. Dia buat macam tu bukan saja-saja buat dan hukumnya tidak berdosa. Tapi balik tadi yang disebut al-mutasyabbihin
minar rijal bin nisa, dia lelaki tulen yang sebenar, tapi dia saja-saja buat macam Muhammad tadilah, dia saja-saja buat di penampilan dia. Wallahu alam, katanya dah buang yang lelaki kemudian tebuk jadi wanita. Itu satu benda yang cukup dimurkai dilaknat oleh Allah Taala. Merubah fitrah ni, eh jangan main. Lelaki tiba-tiba tebuk jadi perempuan, boleh buat di Thailand. Sekarang ni macam-macam boleh buat. Kan? Jadi maknanya dia nak bernafsu dengan nafsu seorang lelaki lah. Maknanya dia lelaki tapi dia nak kepada perempuan. Maknanya dia tu lelaki, tak boleh nafsu dia menjadi seorang lelaki kepada lelaki. Maknanya dia lelaki mesti nak kepada perempuan. Ha, ini yang jadi pelik. Ya, kalau sekiranya apa yang berlaku tu yang disebut suatu yalah, yang dilakukan ibadah, apa yang dilakukan memang tidak sah. Kalau kita baca dalam fatwa dan juga apa yang disebut diulas oleh para alim ulama, memang umrahnya, hajinya, mana nak sahnya? Bayangkan tawaf pakai kain yang berjahit. Dia lelaki mana boleh pakai kain yang berjahit? Dia kena pakai ihram. Kan? Dia kena tutup. Soal dia malu sebab tersembui buah dada, itu bukan, itu bukan masalah. Hukum tetap hukum. Sebab kaedah fiqh kata al-aslu baqa, al-aslu baqa makana alal makana, kata kata pada kaedah fiqh Imam Syafi'i. Maknanya apa dia? Al, apa dia? Al-aslu baqa, asalnya, asalnya itu adalah ikut ataupun asalnya suatu perkara itu kekal daripada perkara yang sebelum. Maknanya dia kekal dalam keadaan sebelum tu apa dia? Kalau lelaki, dia kekal dengan lelaki. Walaupun dia ubah dia punya gender, dia punya jantina, ya, dia tetap jadi lelaki dan tidak boleh dia hukum dengan hukum di seorang wanita. Mana boleh? Pakaian dia, maknanya macam mana lelaki itulah pakaian lelaki. Tak boleh, eh tiba-tiba lah jadi aurat pula ketiak dia umpamanya. Ha, itu tak betul. Jadi masalah dia segan, katalah ya, ada buah dada macam mana nanti? Eh, tawar kemudian orang jeling je. Bukan kata orang kita jeling, orang Arab pun jeling, kan? Kan? Tak jadi nak kucuk ajaran suat, jangan buat hal, kan? Terkucuk benda lain pula, kan? Sebab tengok dia ni lain macam. Ah, ha, dengan putih lembut kemudian gebu macam tu. Ha, tiba-tiba pula, eh buah dada ada, macam mana pakai ihram lelaki? Ha, itu antara itu, dia itu bila dia malu dan sebagainya itu dia yang buat sendiri benda tu. Boleh suntik, boleh cucuk, boleh silikon, macam-macam hari ni boleh buat segala-galanya. Ha, itulah yang disebutkan tadi, maknanya okeylah kot, eh, dia pakai macam tu kotlah, nanti orang tengok dia sebagai seorang perempuan pula apa hal, tapi pakai ihram. Mana dia kena, dia kena rujuk, dia tak boleh. Sebab itu dah disebutlah Tok Mufti, sebut ulama, nak buat umrah haji, umrah haji ni nak kena taubat dulu sebelum kita pergi. Kalau kita tak bertaubat sungguh-sungguh macam tadi, ha, dia dah bertukar jantina lah katakan, dia kena bertaubat dulu, taubat nasuah. Dia kena declare, aku ni asalnya aku lelaki, mungkin gitulah contohlah kita kata, aku ni lelaki dulu tapi aku buang kemaluan lelaki aku, aku tebuk jadi wanita. Jadi aku tak tahulah nak buat macam mana sekarang. Aku tahu benda ni salah, Allah laknat, tapi aku nak bertaubat kepada Allah. Dia kena declare supaya orang tak confuse. Tak, macam ni dah jadi macam mana, nampak? Sampai sekarang orang tertanya-tanya, sampai mak bapak pun diam. Kenapa mak bapak tak bercakap? Dan mak bapak lah boleh cakap gambar pula depan Kaabah. Eh, boleh pula bergambar dengan anak pakai mini telekung pula. Padahal bapak dia, mak dia mesti tahu, anak aku lelaki, kenapa pakai telekung? Patut mak bapak tegur. Yang panggil Jad, Jad ke Sajad, tak kisahlah kan. Jad, jangan buat macam ni Jad, kan? Abah tahu Jad laki Jad. Mak macam tu, mak tahu Jad, Jad, mak tahu Jad ni bukan perempuan, Jad laki. Jad tak boleh pakai telekung macam ni. Jad tak boleh pakai, mana boleh pakai, mana boleh pakai telekung depan Kaabah jadi perempuan macam ni Jad. Jad jangan buat, berdosa Jad depan Kaabah. Tapi tak tahu, Allahu alam, kan? Kita tak tahu sejauh mana. Ataupun mak bapak dah nasihat tapi jenis tak boleh dengar cakap dengan itu, Allahuakbar lah. Apa pun yang Tok Mufti sarankan, ya, masih lagi ada masa. Kalau di Tanah Suci, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Minta kepada Allah supaya Allah ampunkan segala dosa. Apapun kesalahan tetap salah, hukum tetap hukum, ya. Maknanya kalau berlakulah apa yang disebutkan tadi, dia kena dam sebab dia sudah berpakaian seorang wanita sewaktu mengerjakan ibadah umrah.
Itu soal travel mutawif dan sebagai tak nasihat, tak bagi tahu ataupun terlepas pandang, tu cerita yang lainlah. Apa pun pada diri dia sendiri itulah. Dia yang tahu diri dia sebenarnya, ya, di mana dan apa yang perlu dilakukan, ya, dan juga perlu dia merujuk kepada tutup guru alim ulama.